Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Juandri Hutauru. Di video kali ini kita akan kepoin penghasilan dari YouTuber yang juga seorang musisi papan atas di Indonesia saat ini, yaitu Iwan Fals. Tanpa berlama-lama, berikut kita kepoin penghasilan Iwan Fals official dari YouTube. Check it out. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke laman Social Blade dan kita sudah masuk ke datanya Iwan Fals official. Akunnya sendiri dibuat pada tanggal 13 Februari 2019. Iwan Fals official telah mengupload atau mengunggah sebanyak 109 video. Hingga pada saat video ini dibuat, Iwan Fals official telah mempunyai pelanggan atau subscriber sebanyak 210.000 subscriber. Untuk jumlah penayangan video, akun YouTube-nya Iwan Fals telah mencapai angka 7.423.867 views atau penayangan. Social Blade memberi nilai total grade untuk akun YouTube-nya Iwan Fals official dengan nilai B-. Di peringkat Social Blade, Iwan Fals official berada peringkat 515.478. Sedangkan di peringkat pelanggan atau subscriber berada di peringkat 2050. Untuk peringkat penayangan video, akun YouTube-nya Iwan Fals official berada di peringkat 877.281. Sedangkan untuk peringkat tipe channel, yaitu di peringkat pendidikan, akun YouTube-nya Iwan Fals official berada di peringkat 1.319. Oke guys, sekarang kita masuk ke estimasi penghasilan dari akun YouTube-nya Iwan Fals official. Untuk estimasi penghasilan per bulannya berada di angka $72 hingga $1.200. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya berada di angka $869 hingga $13.900. Kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs 1 US dollar Rp14.000, maka estimasi atau perkiraan penghasilan bulanan dari akun YouTube-nya Iwan Fals official jika dirupiahkan adalah 72 dikali 14.000 sama dengan Rp1.008.000 hingga 1.200 dikali 14.000 hingga Rp16.800.000. Sedangkan rata-rata subscriber harian dari akun YouTube-nya Iwan Fals official berada di angka 167 subscriber per hari, dengan rata-rata penayangan videonya berada di angka 9.654 views atau penayangan per harinya. Oke guys, sekian dulu kita kepoin penghasilan dari YouTube seorang YouTuber yang juga seorang musisi papan atas di Indonesia, yaitu Iwan Fals. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, share, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan subscribe ya guys.